Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azizi bin Syaruji, bernombor matriks D20192091161. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang portfolio reka bentuk industri mengenai telefon modular. Baiklah, pertama sekali portfolio ini disediakan untuk Encik Muhammad Noor bin Mustafa. Baiklah, kita akan pergi yang kepada slide pembentangan yang seterusnya. Ini merupakan saya punya biodata di mana nama saya adalah Muhammad Noor Azizi bin Syaruji, merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan seni dengan kepujian, dan saya adalah pelajar semester 2. Baiklah, pada hari ini kita akan mengkaji tentang satu inovasi yang dihasilkan oleh saya sendiri, iaitu telefon modular. Di manakah datangnya penghasilan idea telefon modular ini? Pertama sekali, ia adalah penghasilan idea telefon modular ini bertujuan untuk memudahkan individu menaik taraf telefon baru mereka tanpa perlu membeli telefon baru. Telefon modular terdiri daripada komponen-komponen yang mudah diganti dan dipasang seperti bateri, kamera, storan dalaman, paparan dan juga RAM. Okay, baiklah, pada paparan anda sekarang anda dapat lihat ini merupakan lukisan vektor tentang telefon modular yang saya telah hasilkan ini. Dan ini ada pada sebelah kiri anda dapat lihat komponen-komponen modular yang terdiri daripada kamera, storan, RAM, pemprosesan, bateri dan juga pembesar suara. Baiklah, seterusnya adalah idea penghasilan telefon modular ini. Di manakah saya mendapat idea penghasilan ini adalah berpunca daripada papan induk yang terdapat pada sebuah komputer ataupun motherboard lah. Kerana motherboard ini dia merupakan satu komponen utama yang menghubungkan semua komponen utama dan membolehkan komponen-komponen tersebut berhubung dan berinteraksi antara satu sama lain. Jadi, jikalau sebuah komputer itu boleh menggunakan motherboard dan komponen-komponen mereka, kita boleh beli berasingan, kita boleh ganti dengan sebarang komponen yang kita perlukan atau kita suka. Mengapa tidak kita tidak boleh mengaplikasikan konsep yang sama pada penggunaan telefon pintar, di mana penggunaan telefon pintar ini menjadi sebagai satu keperluan kepada kita pada masa sekarang kan? Baiklah, apakah kaitan telefon modular yang saya hendak hasilkan ini dengan komponen ataupun papan induk yang terdapat di dalam sesebuah komputer? Baiklah, jika anda dapat lihat di dalam paparan ini, okay, di mana pemprosesan ini adalah sama seperti dalam komputer, manakala bekalan kuasa pada komputer ataupun power supply, ya, kita akan gantikan dengan bateri yang boleh dicabut dan diganti. Dan seterusnya kita ada storan, benda yang sama seperti berada dalam komputer. Kita juga ada RAM dan juga monitor. Baiklah, paparan telefon bimbit tersebut kita boleh anggap dia sebagai monitor kepada komputer. Seterusnya kita akan pergi kepada keterangan reka bentuk. Di manakah saya mendapat reka bentuk yang saya hendaki itu? Ialah reka bentuk yang saya hasilkan ini ia berteraskan kepada rekaan oktagon. Di mana rekaan oktagon ini mempunyai 8 sisi unik ya. Jika anda dapat lihat di setiap bucu telefon bimbit saya ini, dia mempunyai sudut-sudut yang membentuk satu rekaan oktagon. Di mana dari dalam penghasilan telefon bimbit ini, kita nak keluar daripada norma kebiasaan, di mana telefon bimbit yang kita selalu lihat sekarang ini biasanya akan mengaplikasikan rekaan 4 segi. Agak terlalu bosan kan untuk masa sekarang. Baiklah, selanjutnya kita akan menerangkan tentang bahan utama aluminium. Di mana telefon bimbit yang saya telah hasilkan ini menggunakan rekaan utama ataupun bahan utama yang diperbuat daripada aluminium. Di mana rekaan bingkai telefon yang diperbuat daripada aluminium dengan texture brush aluminium. Maksud texture brush aluminium ini, jika anda dapat lihat di pada mata kasar ya, dan jika anda dapat rasa pada tekstur tersebut, dia seolah-olah akan rasa selesilah, akan rasa satu aluminium, satu bongkah aluminium seolah-olah dibrus, okey, dibrus. Dan benda ini dia akan menghasilkan satu kemasan yang akan menjadikan pemegang atau akan menjadikan individu yang memegang telefon itu akan menjadi selesa. Baiklah, seterusnya kita akan terangkan tentang kaca hadapan 3 lapisan. Apakah yang dimasukkan dengan kaca hadapan 3 lapisan ini? Baiklah, yang pertama, rekaan kaca hadapan telefon dengan 3 lapisan kekuatan kaca dapat mengurangkan risiko pecah. Maksudnya dekat sini, di dalam penghasilan paparan telefon pintar saya, saya menggunakan rekaan kaca dengan 3 lapisan untuk mengurangkan kebarangkalian untuk telefon terpecah apabila jatuh. Baiklah, keterangan reka bentuk yang seterusnya dan yang paling penting adalah komponen modular, kerana ini adalah idea utama yang saya ketengahkan di dalam penghasilan telefon bimbit ini. Baiklah, komponen modular ia merupakan satu inovasi untuk memudahkan anda untuk menaik taraf telefon anda kepada ciri-ciri terkini.
dan juga memudahkan proses gantian komponen. Sesuai daripada segi rekaan juga, kita menggunapakai rekaan sisi 3D di mana jika anda dapat lihat ya, panel belakang dan juga panel hadapan di mana tengah-tengahnya kita hasilkan satu curve. Kita hasilkan satu bentuk bentuk yang membuatkan grafik itu menjadi sedikit ke dalam, di mana bentuk ini kita panggilkan sebagai rekaan sisi 3D. Penting di dalam menimbulkan kemasan estetik di dalam penghasilan telefon pintar kami. Telefon pintar saya, maafkan saya. Okey, rekaan sisi 3D menjadikan rekaan telefon lebih unik dan memudahkan proses meneraikan telefon. Okey, di samping kita menjadikan telefon itu lebih cantik, lebih unik, kita juga dapat meningkatkan practicality di mana pengguna akan mudah untuk meneraikan telefon tersebut, di mana kita ada satu punca untuk kita tarik keluar setiap komponen, contohnya panel belakang dan juga kita punya paparan hadapan. Baiklah, seterusnya adalah kenipisan. Kenipisan telefon hanyalah setebal 0.6 cm saja. Sangat-sangat nipis, sangat-sangat unik dan sangat-sangat elegan lah kita boleh dapat. Kita boleh cakap. Baiklah, seterusnya adalah kita akan terangkan tentang pengecasan. Okey, biasanya komponen elektrik ni tak salah kalau kita tak cas dia. Dan nama pun komponen elektrik. Okey, di mana ia memerlukan bekalan kuasa. Baiklah, di dalam penghasilan idea pengecasan ini, saya mengetengahkan dua idea. Yang pertama, pengecasan secara tradisional, di mana kita menggunakan wire, iaitu dengan palang pencucuk type C, jenis type C ya. Dan yang kedua, kita menggunapakai rekaan pengecasan tanpa wire ataupun wireless charging, di mana okay, jika anda dapat lihat pada belakang telefon pintar tersebut akan ada satu pad berwarna hitam untuk menjalankan proses pengecasan tanpa wire tersebut di antara telefon dan juga pad pengecasan tanpa wire. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada lukisan produk. Okay, jika anda dapat lihatlah, ini merupakan lukisan produk daripada pelbagai perspektif. Okay, anda dapat lihat kita punya lukisan. Okay, di mana mempunyai ketinggian setinggi 18.5 cm. Kita juga ada lukisan tentang kita punya ciri-ciri rekaan 3D. Okay, di mana jika anda lihat sini, kita ada pala pencucuk type C, kita ada butang kuasa. Selain itu, kita juga ada kelebaran telefon. Kelebaran telefon selebar 9 cm dan ketinggian telefon itu juga adalah setinggi 18.5 cm dan mempunyai ketebalan setebal 0.6 cm. Baiklah, jika anda lihat di sini, kaca lapisan, tiga lapisan, lapisan pertama, lapisan kedua dan lapisan ketiga. Seterusnya, kita akan pergi kepada lukisan teknikal. Di mana di dalam penghasilan lukisan teknikal ni, saya banyak menekankan penggunaan-penggunaan lukisan-lukisan teknikal ataupun benda-benda yang berkaitan dengan teknikal lah. Yang pertama adalah kita dapat tengok secara am adalah ketebalan telefon yang hanya setebal 0.6 cm. Kita juga ada ketinggian 18.5 cm dan juga kelebaran telefon tersebut adalah selebar 9 cm. Okay, selepas itu keluasan paparan adalah seluas 7.5 inci saja. Sangat luas pada bingkai ataupun bodi telefon yang kecil. Okey, di sini jika anda lihat, ini merupakan ukuran ataupun dimensi setiap komponen yang saya akan hasilkan tersebut. Okey, dan pada belah kanan ini anda dapat lihat ya, merupakan kita panggil leraian keseluruhan telefon tersebut, di mana di sini kita ada kamera, kita ada bingkai telefon belakang, kita ada pemprosesan, kita ada bateri, kita ada storan, kita ada RAM dan juga kita ada bingkai hadapan pada telefon tersebut. Baiklah, seterusnya adalah bahan yang digunakan. Bila kita cakap tentang penghasilan produk yang elegan, yang unik, kita akan memfokuskan kepada bahan yang digunakan. Bahan yang pertama ataupun bahan yang utama yang digunakan adalah bahan aluminium dengan texture brush aluminium, di mana fungsi penggunaan aluminium ni bukan saja untuk menjadikan telefon itu lebih estetik, lebih kemas dan lebih elegan, malahan untuk memudahkan proses pengaliran haba, kerana setiap komponen yang mempunyai bekalan kuasa elektrik pastinya akan menghasilkan haba yang agak banyak. Jadi penggunaan bahan seperti aluminium
amat bermanfaat di dalam menjadikan telefon itu mengalirkan hamba dengan lebih efisien. Seterusnya adalah kita menggunakan kaca pelindung skrin 3 lapisan dan juga kita ada penutup belakang yang diperbuat daripada kaca. Perkara ini penting ya, kerana kita nak menjadikan keseluruhan telefon tersebut lebih kemas, lebih unik dan lebih elegan, di mana penggunaan bahan-bahan seperti aluminium dan juga bahan-bahan seperti kaca kita akan gabungkan di dalam satu penghasilan produk. Baiklah, seterusnya adalah cara penggunaan. Di sini anda dapat lihat cara penggunaan umum telefon bimbit inilah. Kita ada pegang, kita ada sentuh, kita ada letakkan dia, kita ada sentuh dan ataupun kita cara-cara kita menggunakan pakai telefon tersebut. Sebab itu kita ada cara penggunaan, iaitu menukar skrin. Yang pertama adalah kita akan matikan telefon terlebih dahulu. Yang kedua adalah kita akan perlahan-lahan tarik skrin telefon dengan daya yang rendah, dan kita akan tarik keseluruhan skrin telefon dari bingkai telefon. Dan yang keempat, mulakan proses gantian skrin telefon. Dan yang kelima adalah proses gantian skrin selesai. Pentingnya kita membuat proses gantian ini adalah contohnya telefon kita pecah ataupun adalah seorang individu yang mix and match kan. Kita boleh tukar warna pada bingkai telefon kita dengan pelbagai warna mengikut kreativiti anda, mengikut kesesuaian minat anda. Seterusnya kita ada cara penggunaan, di mana cara ini kita menekankan dengan penggunaan untuk menukar komponen modular pada telefon tersebut. Yang pertama, kita akan mematikan telefon terlebih dahulu. Kita akan cabut penutup belakang telefon. Kita akan letakkan telefon di atas permukaan yang rata. Dan yang keempat, kita akan gunakan blok magnet untuk menarik keluar komponen modul telefon. Kita tidak sarankan anda menarik komponen telefon tersebut dengan menggunakan tangan yang kosong. Manakala kita sarankan anda untuk menggunakan blok magnet untuk menarik komponen tersebut keluar. Ini untuk mengelakkan komponen tersebut daripada berlakunya perkara yang tidak diingini. Dan yang kelima adalah kita tarik keluar komponen modular telefon secara perlahan. Yang keenam, kita akan gantikan komponen modular telefon yang lama dengan yang baru. Dan yang ketujuh, proses gantian selesai. Baiklah, seterusnya adalah pengguna sasaran. Jika kita menghasilkan satu produk, mesti kita ada satu pengguna sasaran yang kita targetkan, kepada siapakah produk ini kita tujukan dan kepada siapakah produk ini kita pasarkan. Yang pertama adalah individu yang suka berjimat, di mana individu ni pentinglah dalam pasaran produk ini, penting di mana kalau individu tak nak tukar handphone yang baru, dia boleh menaik taraf handphone tersebut kepada ciri-ciri dan spesifikasi yang terbaru. Dan yang kedua adalah individu yang tidak mahu berbelanja lebih pada telefon baru. Perkara ini sering kali kita tengok kepada trend masa kini lah, di mana setengah syarikat suka mengeluarkan telefon yang baru sangat cepat. Jadi pengguna, kita sebagai pengguna kadang-kadang tidak mempunyai wang yang mencukupi, tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk menaik taraf kepada keseluruhan telefon baru. Maksudnya kita dipaksa untuk membeli satu telefon yang baru selain mengganti komponen tersebut. Jadi pentingnya di sini, pentingnya di dalam penghasilan produk saya di sini adalah di mana produk saya ini akan memberikan pengguna kebebasan untuk menaik taraf telefon kepada ciri-ciri dan spesifikasi yang terkini tanpa perlu membeli keseluruhan produk ataupun keseluruhan telefon yang baru. Dan yang ketiga adalah individu yang mahukan ciri-ciri terbaru pada telefon tanpa menukar ke telefon baru. Yang keempat, kita ada individu yang suka membuat keputusan untuk memilih pelbagai jenis telefon di pasaran. Yang kelima adalah individu yang menganggap telefon sebagai kemudahan, bukannya kemahuan. Yang keenam, kita ada individu yang suka customize telefon mengikut gaya masa terkini. Kan yang ini bagi anda yang suka mix and matchkan warna pada telefon tersebut. Jadi anda bolehlah mempunyai bingkai hadapan yang berwarna kuning, manakala bingkai belakang mempunyai warna turquoise mungkin, warna merah mungkin, dan pelbagai warna yang anda minati. Baiklah, yang seterusnya adalah panel yang ketujuh, iaitu panel cadangan warna, di mana saya menghasilkan beberapa jenis warna untuk dipasarkan. Yang pertama adalah warna kuning, yang kedua adalah turquoise, ketiga adalah merah, yang keempat adalah biru, yang kelima adalah ungu, yang keenam adalah jingga, dan yang ketujuh dan yang terakhir adalah warna putih. Sangat menarik ya. Baiklah, yang terakhir, okay. Jika kita telah hasilkan satu telefon, mestilah kita nak pasarkan telefon tersebut kan. Baiklah, di sini saya ada buat satu iklan ataupun poster bagaimanakah telefon saya akan dipasarkan melalui perbezaan warna-warna telefon yang saya telah hasilkan. Yang pertama adalah warna putih. Yang kedua, kita ada warna kuning, iaitu warna kegemaran saya sendirilah. Yang ketiga, kita ada warna turquoise. Yang keempat, kita ada warna biru ataupun blue. Yang kelima, kita ada warna ungu ataupun purple.
Yang keenam, kita ada warna orange ataupun jingga. Yang ketujuh, kita ada warna merah ataupun red. Okey, itu saja untuk pembentangan saya pada hari ini. Baiklah, untuk meneruskan dengan lebih lanjut, saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut tentang spesifikasi dan cara penggunaan telefon modul saya ini. Baiklah, sila saksikan video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Azizi bin Syaruji. Untuk kursus MSD 3032, Reka Bentuk Industri. Baiklah, pernahkah anda membeli sebuah telefon bimbit ataupun telefon pintar di pasaran? Dan pernahkah anda setelah anda membeli telefon bimbit tersebut, tak lama kemudian muncul telefon bimbit yang baru dari syarikat yang sama yang mengeluarkan telefon bimbit yang anda beli itu? Apakah yang anda rasa? Frust, stress, menyesal dan mungkin juga ada rasa macam putus asa. Kenapa anda beli awal sangat? Jadi, untuk subjek reka bentuk industri ini, saya telah menghasilkan satu produk inovatif yang akan menyelesaikan masalah anda semua. Kerana kita tahu, telefon bimbit ni bukan suatu perkara yang murah. Bukan semua orang mampu memiliki telefon bimbit. Jadi, fikiran saya sebagai seorang pereka industri, saya telah menghasilkan satu telefon bimbit. Ia diberi nama sebagai telefon modular. Penghasilan telefon modular ini ia diambil daripada papan induk dari komputer. Di mana jika anda lihat kepada papan induk komputer, ia mempunyai satu papan induk dengan pelbagai komponen yang boleh ditukar dan diganti di dalamnya. Jadi penghasilan telefon bimbit ini diperolehi daripada papan induk tersebut. Dengan produk yang saya hasilkan ini,
iaitu telefon dengan mempunyai komponen modular, di mana setiap daripada komponen-komponen tersebut kita dapat tukar, kita dapat ganti, kita dapat naik taraf dari masa ke semasa. Dan ini merupakan satu perkara penting kepada anda semua, terutamanya kepada individu yang tidak mahu mengeluarkan wang lebih untuk membeli telefon pintar yang baru semata-mata untuk mendapatkan ciri-ciri yang terbaru. Baiklah, seterusnya saya akan memperkenalkan antara komponen yang terdapat di dalam telefon modular yang saya telah hasilkan ini. Jika kita buka di dalam telefon modular yang saya hasilkan ini, anda akan dapat lihat, ya, ini merupakan papan induk kepada telefon pintar saya, dan di dalamnya mempunyai ruang untuk kita memasukkan slot-slot komponen yang kita kehendaki di dalam telefon pintar kita. Contohnya, naik taraf storan telefon bimbit anda kepada 100GB kepada 512GB. Semudah ABC sahaja, anda perlu masukkannya kepada telefon pintar anda sebegini. Sangat mudah, ringkas dan efisien. Baik, katakanlah anda membeli sebuah telefon pintar dengan kapasiti bateri yang rendah, contohnya 3000 mAh. Jadi anda tidak mempunyai bajet yang cukup setelah berbulan-bulan berlalu, maka anda pun mempunyai bajet yang mencukupi menaik taraf bateri ataupun kapasiti bateri anda kepada yang lebih besar. Jadi anda membeli sebuah bateri yang mempunyai kapasiti yang lebih besar, 7000 mAh, 3000 berbanding 7000. Caranya mudah, masukkan je ke dalam telefon pintar anda sedemikian rupa. Sangat mudah. Seterusnya, pernah tak anda alami situasi di mana prestasi telefon bimbit anda semakin berkurang dari semasa ke semasa? Anda tidak mempunyai cara lain melainkan untuk membeli telefon pintar yang baru untuk mendapatkan prestasi yang terkini. Jadi, dengan telefon bimbit yang mempunyai komponen modular ini, anda tidak perlu membeli telefon pintar yang baru. Akan tetapi, anda boleh membeli komponen itu sahaja. Contohnya, di tangan saya mempunyai chip pemprosesan yang terbaru yang mempunyai prestasi yang terkini. Anda hanya perlu masangnya kepada telefon bimbit anda untuk mempunyai prestasi yang terkini. Begitu mudah, begitu senang, begitu praktikal. Dan yang terakhir, katakanlah RAM telefon bimbit anda adalah kecil, contohnya 4GB RAM sahaja. Pada satu hari, anda telah mendapat bantuan Asina ataupun duit KWSP. Jadi, anda telah membeli RAM yang mempunyai kapasiti yang lebih besar, iaitu 32GB, dan naik taraf telefon bimbit anda untuk mempunyai ruangan RAM yang lebih besar. Sangat mudah. Untuk skrin pula, jika anda tidak berpuas hati dengan skrin telefon bimbit anda, anda hanya perlu membeli skrin yang mempunyai jenis yang lain. Katakanlah skrin telefon bimbit anda adalah jenis LCD, jadi anda hendak skrin yang lebih cantik, anda hendak skrin yang lebih lawa, mempunyai color yang lebih terang, mempunyai panel LED. Apa anda perlu buat? Anda beli, anda hadir telefon bimbit anda dan lekatkan sahaja begitu. Kenapa saya cakap lekatkan sahaja begitu? Kerana di belakang skrin ini sudah mempunyai jalur magnet yang memudahkan anda untuk menanggalkan dan melekatkan skrin telefon anda semula. Jadi, begitu saja. Sangat mudah, sangat ringkas dan sangat efisien. Baiklah, anda telah pun menyaksikan beberapa buah inovatif yang telah dihasilkan oleh saya sendiri, iaitu telefon bimbit yang mempunyai komponen modular. Jadi, tunggu apa lagi? Beli sekarang. Jadi, anda telah menyaksikan sebuah idea inovatif dan kreatif untuk menghasilkan telefon bimbit yang boleh ditukar, yang boleh diganti, yang boleh dinaik taraf kepada ciri-ciri dan spesifikasi yang terkini. Jadi, tunggu apa lagi? Sekian, terima kasih. Cara kita memasang dia adalah mudah. Pastikan flat hubung ataupun pin hubungan di belakang komponen anda berhubung secara langsung dengan anda punya papan induk. Dan anda masukkan dia ke dalam itu sedemikian rupa dan tekan dia untuk merapatkan anda punya komponen. Seterusnya, kita akan pasang RAM, Random Access Memory. Pastikan pin hubungannya berada di lokasi yang betul dan masukkan ke dalam telefon bimbit anda. Seterusnya, anda mempunyai bateri yang berkapasiti 7000 mAh. Pastikan flat hubungannya berada di
di kedudukan yang betul dan masukkan bateri anda sedemikian rupa. Sangat mudah, ya. Seterusnya, anda mempunyai chip pemprosesan. Apa yang anda perlu buat? Masukkan dia dan tekan untuk memasukkan chip pemprosesan anda. Dan seterusnya adalah speaker pembesar suara. Buat seperti yang saya tunjukkan pada arahan sebelum ini. Masuk dan tekan. Dan yang terakhir, kamera anda. Pastikan anda pusing kamera anda dan pastikan pin hubungan berada di belah belakang. Dan seterusnya anda akan masukkan kamera anda sedemikian rupa dan tekan sedikit komponen kamera anda. Maka akan jadilah seperti ini. Seterusnya, untuk menyambung peranti anda dan gabungkan dia kerana ini mempunyai jalur magnet, jadi dia akan melekat dengan sendirinya. Okey. Dan seterusnya, anda akan masukkan paparan dia. Pastikan kedudukan pin hubungan berada di tempat yang betul. Dan masukkan sahaja. Begini, dan tekan